Ini kita ada di rumah Pak Maulana. Di sini hidangannya ada beberapa macam. Salah satunya ada makanan khas Lampung. Makanan ringan dan makanan berat. Jadi ini skubal dari tepung ketan. Buatnya nanti kita nanya ke ibunya. Terus kemudian kok bentuknya kalau si utuh. Jadi bentuknya utuhnya kayak gini. Kayak lontong. Kayak lontong cuman dari ketan ya, Pak. Iya. Ketan, terus kemudian makannya pakai ini. Salah satunya pakai sari kaya. Terus kemudian makannya kita cukup dicocol. Ini dicocol kayak gini. Sangat enak. Jadi kalau ininya aja tanpa sari kaya mungkin agak hambar ya. Asin lah. Ya, agak asin. Jadi pakai dicocol pakai selai gini. Enak sekali. Total pakai rendang juga mantap. Selain pakai si kayu ini juga bisa dimakan pakai rendang ya, rendang daging itu kalau pakai rendang. Iya pak. Itu di ini udah rendam minimal 3 jam. Habis itu dimasak. Habis dimasak dicetak pakai cetakan. Loyang. Habis itu baru dibungkus, diikat pakai tali, rebusnya hampir sehari. Ini kan satu minggu enggak basi. Pakai santan. Pakai ini garam dikit, dikasih daun pandan, santannya. Oh, berarti tadi ketan dikasih garam sama santan, kemudian dicetak jadi ini ya? Kakak loyang, kan ada cetakannya. Oh, dimasak dulu sebelum dicetak? Dimasak. Panas gitu ya? Enggak, ketannya langsung dimasak biar ngerebusnya, biar ininya tambah ini. Tambah kentang. Tambah enak. Tali ini kan khusus ada talinya. Iya, apa biar mudah dibawa gitu ya? Kan biar ini dia mengkel mungkin. Kencang. Ini kalau ada yang buka lembek loh di dalamnya. Kalau kurang kencang dia benyek. Gampang basi. Kan ada yang pecah. Kalau ada yang pecah daunnya, kan daunnya harus yang bagus juga. Ini kan berapa lapis ngegulungnya? Enggak. Bisa tahan seminggu. Makan satu aja habis itu. Bungkus daunnya di giniin lagi, pilih taruh di meja. Serikaya enak, emang ini kan lawannya pakai apa? Rendang enak, pakai kuah-kuah sayur kayak gini juga enak. Oh jadi karena lontong nasi kan gak pakai manis. Kalau pakai sama manis kan kurang ini, kurang cocok kan. Kalau ini sama apa aja bisa, pakai sambelan itu enak. Iya. Kue besar nih. Oh jadi skubal ini termasuk kue-kuean ya? Kalau untuk jabung tapi nggak tahu kalau khusus Lampung jabung. Oh khusus di Jabung. Tahu Lampung lain kalau jabung. Ya. Ini kalau hajatan bikin ini sampai satu kintal. Oh jadi kalau hajatan wajib ada skubal? Enggak juga tapi kalau yang ini kebanyakan bikin skubal. Minimal kalau hajatan satu kintal. Kayak ini kelapa muda bahannya, kelapa 4 itu santannya kental dikit aja, telurnya dikocok pakai daun pandan sama Mas Uji asli, ini nggak pakai pasta. Oh ya, warnanya dari pandan ya. Mas Uji sama ini daun Mas Uji sama daun pandan, santan kental, kasih terigu dikit, telurnya ini 10
sama gula. Berarti bahan dasarnya gulanya tergantung kita manis. Cicipin aja sesuai lagi. Sesuai selera berarti. Sesuai selera. Habis itu dikukus. Telurnya semua apa kuningnya aja, Bu? Semua. Semua. Kocok pakai kocok asal aja, enggak pakai mixer, enggak. Penting rata. Yang penting rata. Kalau enggak rata kan ngegumpel, ada yang putih-putih di sininya. Jadi skubal tadi memang biasanya dihidangkan kalau ada hajatan, terus kemudian di acara-acara di keluarga atau di hari besar seperti hari ini, yaitu pas hari raya Idul Fitri. Kalau enggak ya mungkin biasanya cuma untuk camilan keluarga. Jadi kalau mereka ingin buat skubal, mereka buat.